Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Sri, Mbak. Dengan Mbak Sri. Iya. Saya mau tanya-tanya, Mbak. Bisa minta waktunya sebentar, Mbak? Bisa, Pak. Mau tanya-tanya tentang keberadaan agen 46 ini di Bumkam Duta Sejahtera, Kampung Duta Yosomulyo, betul? Iya. Gini, Mbak. Untuk keunggulan dari agen 46 ini bagi masyarakat, apa aja itu, Mbak? Masyarakat lebih mudah dalam transaksi, misalnya tarik tunai, ya, terus transfer, dan lain-lain, tidak perlu jauh-jauh ke Raja Wali ataupun ke Rawajitu. Lebih mudah, lebih hemat biaya, lebih cepat. Oh gitu, jadi masyarakat Duta Yosomulyo ini nggak perlu jauh-jauh ya, Mbak, ya, untuk bertransaksi ataupun mau misalnya mau ngirim anaknya sekolah itu nggak perlu jauh-jauh ke Raja Wali ataupun ke Rawajitu ya, Mbak, ya? Iya, Pak. Oh iya, untuk ke pelayanan ini, Mbak, pelayanan dari agen 46 ini melayani apa aja ini, Pak, transaksinya? Transfer antar bank, terus sesama bank, tarik tunai, iya, buka buku tabungan, terus pembayaran BPJS, listrik, angsuran motor, tiket, dan lain-lain. Oh, berarti lengkap sekali ya, Mbak, ya? Iya, Pak. Oh, berarti semua bisa dilayani di agen 46 ini. Iya. Oh, masyarakat sungguh sangat terbantu sekali ini berarti, ya? Iya, Pak. Untuk keuntungannya, Mbak, dalam per hari ataupun dalam per bulan itu sampai berapa? Variasi, Pak. Kadang satu hari dapat 50.000, kadang nggak dapat sama sekali. Kadang ya 20.000. Oh, gitu. Jadi setiap hari itu belum tentu ada yang transaksi gitu. Iya. Oh, iya. Terus untuk tarifnya ini dalam sekali transaksi, Mbak? Untuk pengiriman 10.000 untuk sesama bank. Untuk tarif tunai? Tarif tunai 5.000. Oh, 5.000. Bervariasi ya, Mbak, ya? Iya. Oh, gitu. Untuk berdirinya agen 46 ini di Bumkam Duta Sejahtera ini sudah berdiri berapa bulan, Mbak? 3 bulan. 3 bulan, berarti dari bulan Oktober ya, Mbak, ya? Oh iya, iya. Berarti intinya agen 46 ini keberadaannya sangat dinantikan sama masyarakat ya, Mbak, ya? Iya. Iya, iya. Terima kasih, Mbak, untuk waktunya. Semoga keberadaan agen 46 ini dari unit usaha Bumkam Duta Sejahtera ini dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat Kampung Duta Yosomulyo.